Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru. Dalam laga lanjutan Bundesliga di pekan ke-15, kali ini ada Augsburg melawan Borussia Dortmund. Ya, tuan rumah Augsburg unggul terlebih dahulu pada menit ke-23 melalui Demirovic. Skor 1-0 untuk Augsburg. Tak berselang lama, Demirovic berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Demirovic berhasil memasukkan gol ke gawang Augsburg pada menit ke-35. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, kedua tim saling serang-menyerang, tetapi tidak ada satu gol pun tercipta. Skor 1-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil seri ini, maka kedua tim harus rela berbagi 1 poin, di mana Augsburg berada di peringkat ke-10 klasemen dengan perolehan 18 poin dari 15 kali bertanding, 4 kali menang, 6 kali seri, dan 5 kali kalah. Sementara Borussia Dortmund berada di peringkat ke-5 klasemen dengan perolehan 26 poin dari 15 kali bertanding, 7 kali menang, 5 kali seri, dan 3 kali kalah.